base-nya. Oke guys, sudah mulai turun hujan, jadi kita akan pergi ke cari tempat lah untuk berteduh. Ikuti terus. Oke guys, kita ada rencana mau masuk ke dalam kuil. Gimana lu buka kasut? Buka kasut kan? Wanakam. Ini tak boleh pijak kan? Boleh lah. Tu hari saya tak boleh pijak. Tama. Nanti dia apa saya tahu. Apa? Apa? Dia mau beli ke seluruh. Kalau jaya lagi ya, kalau bendera, kalau bendera, kalau bendera sudah ya. Saya buat saya. Allah tak dapat sikitnya. Sikit. Oke guys, saatnya kita turun. Aduh, saatnya kita turun dari dalam semua. Suami saya pun sudah sembahyang tadi. Oke, kita turun cun. Tinggi. Tengok nih. Dia kasih mu. Habis comelnya nih. Alah, habis dia minumnya macam itu. Ya. Wui. Wow, banyaknya mulia. Oke guys, perjalanan turun nih sebenarnya lagi senang daripada naik. Masih baik tak hujan, tapi sekarang udah mulai gerimis, jadi kalian kena berhati-hati. Tapi senang lah untuk turun. Dan monyet juga lagi makin banyak. Jadi jangan bawa makanan, jangan bawa kantong plastik, jangan bawa minuman. Otomatis dia akan tarik. Tapi monyet sini semua tak ada kacau. Tapi lebih baik kalau bawa makanan apa semua terus bagi aja sama monyet itu. Karena monyet di sini oke lah, dia macam udah biasa tengok orang ramai, so dia tak ada kacau. Selamat. Tapi kalau untuk first tengok monyet, kita memang agak takut lah. Tapi saya sudah mau sampai bawah dah. Finish lah, mana suami saya? Tuh, di belakang. Oke, udah naik, udah turun. Best, berhasil kita guys. Thank you.
ini sampai malam guys, sampai esok, dan esok adalah hari puncak dia, Tai Pusam itu hari esok. So sekarang pun udah banyak orang, sampai malam lagi-lagi banyak orang, dan di sini juga ada kuil. Masuk nih kuil. Oke guys, suami saya lagi di dalam. So saya tunggu di luar aja. Sebenarnya saya boleh masuk, tapi tak kalah saya malas buka kasur. Nah, tapi dia masuk sendiri aja. Kuilnya besar, cantik. Hujan, jadi kita akan pergi ke cari tempat lah untuk berteduh. Ikutin terus Novita Bulu Channel. Check it out. Hujan. Oke guys, sekarang kita mampir di restoran Indian food. Jadi kita udah basah dan sekarang saya juga semua basah. Semuanya basah, suami saya juga basah. Ini kita dapat tempat makan, walaupun basah-basahan, makannya sedap-sedap. Ini di kedai, tak tahu apa nama kedainya, tapi ini kita vegetarian, tak ada daging-dagingan, ikan-ikan dan sebagainya. So, ini makanan saya, banyak gila dia buat. Mantap. Rasam baru sedikit. Ini rasam. Rasam. Ini rasam. Saya pikir tadi ini ayam. Ternyata apa? Bukan ayam. Ayam itu jadi. Memang hari ini lebih vegetarian. Tapi rasa ayam. Pelik juga. Oke, kita langsung try. Mantap. Biasa aja lah. Memang sedap kan? Sambal. Apa nih? Min, daun min. Min kelapa. Kelapa, oh, ada daun min, ada kelapa juga. Tuh kelapa. Kamu? Minta dia bagi ini. Apa? Ini yang bagi lah. Kamu? Mantap lah. Tapi hari hujan mungkin lepas ini kita akan pulang ya. Lepas ini kita pulang. Lepas ini kita cabut pulang. Oke guys, saya sudah siap makan. Semua sudah kenyang. Baju pun sudah mulai kering. Ini baju mudah kering lah. Sudah minum kopi, dah oke lah. Halo bos. Oke lah, kita sekarang mau balik ke Shalam, naik motor lagi dalam 1 jam setengah. Oke, itu sajalah perjalanan saya ke Batu Caves hari ini di hari Tai Pusam. Oke guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini. Bye.